Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah pemeriksaan kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan tahun 2010-2011. Dengan tersangkanya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Rizal Abdullah. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 yaitu Keiko Ranti dan juga juru kamera Tommy Pribadi di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Keiko, apakah tersangka Rizal Abdullah sudah tiba di KPK saat ini? Ya, Ira, sekitar pukul 10:30 tadi dari KPK kembali memanggil tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games Palembang dengan tersangka Rizal Abdullah dengan juga dia diperiksa. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 September 2014. Sebelumnya memang dari pihak KPK juga sempat memeriksa Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin sebagai saksi untuk Rizal Abdullah. Rizal Abdullah sendiri diamankan oleh KPK di Rutan Guntur pada 12 Maret 2015. Rizal yang juga merupakan anak buah dari Alex Nurdin ini diduga telah melakukan penggelembungan anggaran dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games untuk Sumatera Selatan dengan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan menerima fee sebesar 2,5% dari total anggaran. Dia juga telah diduga merugikan negara sebesar 25 miliar. Selain dari Rizal Abdullah juga, KPK tadi juga memanggil kembali tersangka kasus dugaan korupsi PLTA yang juga ia sebagai Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya atau KPIJ, Lamu Sididi. Ia diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air di Sungai Memberamo tahun anggaran 2009-2010. Selain Lamu Sididi ini juga, kasus ini juga menyeret bekas Gubernur Papua Barnabas Suwaibu yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni untuk kegiatan PLTA Danau Sentani dan juga Danau Paniai. Untuk Lamu Sididi ini, ia diduga melanggar pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor sebesar 9 miliar rupiah. Ira. Ya baik, terima kasih Keiko atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Keiko Ranti dan juru kamera Tommy Pribadi dari Gedung KPK Jakarta Selatan.